Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang boleh sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Eh, asal lama sangat ni sini ni. Ni lorong top up ke apa? Okay. So macam mana semalam? Mogok. Macam meriah hari. Semalam tak sampai ke Putrajaya pula. So kita tengok je lah kan. Tapi itulah yang semalam, kini semalam lah. PMS kita berjumpa dengan apa kata, dengan syarikat EXO ni. Right. Walaupun janji seminggu lepas, berapa, 2 minggu kan. Yelah, janji dia jumpa lah. Tapi yang tu lebih kepada kepada e-hailing punya ni lah kan. Kepada kawan-kawan kita GrabFood, apa nama ni, Lalamove, Foodpanda, apa dia lagi ya, berkaitan-berkaitan dengan penghantaran barang dan juga makanan. Yang hantar orang, itulah yang semalam yang kawan-kawan kita yang ke Putrajaya tu pergi, apa nama ni, hantar memorandum kan. Tapi yang tu tak jumpa PM. Tu jumpa apa dia punya pegawai lah kan. Aku rasa tu lah, macam semalam punya timing tu lah. Kita sibuk nak ni buat mogok kan, lepas tu nak jumpa juga PMX. Lepas tu PMX pun tengah nak melayan yang tu. Asal tak sekali kan je, atau aku tak tahulah yang tu susunan ni macam mana kan. Tapi harapnya bila dah hantar memorandum tu tak. Tapi tu lah, hantar memorandum ni sebab kita tak jumpa dengan dia kan. Dia hantar pun hantar dengan pegawai dia je. Sekarang tak tahu pegawai dia hantar ke kan, letak dekat tepi meja ke kan. FBI open up! Tu pun tak tahu juga tu sampai ke tu. Oh, satu hal juga kan. Tu satu hal juga tu. Okay, stres aku dibuatnya. Alright. Lepas tu apa lagi? Oh, ada yang tanya kotak atas bumbung ni kan, lalu masuk parking lepeh ke hidup. Sebab tu aku pakai yang kecil sikit, 350 liter 370, aku tak ingat lah aku. Tapi lebih kurang tu lah 300 lebih liter tu. Dan dia memanjang, dia tak kembung. Kau jangan beli yang jenis kembung ke atas tu. Beli jenis memanjang. Tapi barang yang besar-besar sangat tak boleh isi. Sebab tu beg aku letak melintang macam tu kan. Kalau kau tengok yang tu, lalu apa-apa yang 2 meter dan ke atas macam tu. Tapi kadang-kadang menipu juga, dia tulis je 2.1. Kau masuk sagat juga. Aku punya tu, aku punya kotak tu dah sagat lah ke atas tu. Calor-calor dah. So ada tempat menipu. Aku kadang tu mengamuk, nganggat tu. Kau janganlah tipu aku cakap. Bukan salah dia kan, tapi aku tengah marah. Lah tu kalau kata tak cukup tu, tak adalah kita masuk kan tempat parking tu. Ni kau tulis 2.1, kau masuk lagi sagat bumbung kau kan. Macam mana? Ada tempat tak boleh pakai. Tapi yang tempat boleh pakai dia bangunan-bangunan baru okey kan. 2.1 dah kat atas tu. Tol lah, tol kau follow lepas lah. Bangunan-bangunan lama ni kau jangan percaya sangat. Memang tengok 2.1 memang sagat, memang tak boleh pakai. Alright. Lepas tu apa lagi? Okay, ni ni benda kira hangat ni, hangat sehangat-hangat ni. Pasal apa nama ni, pasal Grab menaikkan harga sewa. What? Ni lebih kepada kawan-kawan kita yang yang sewa kereta lah, okay, dengan Grab. Alright, aku dah lah dengan tersalahnya kan. Aku mati-matilah ingat yang sewa dengan Grab tu sehari RM55. Rupanya sehari RM50 je dengan Grab. Harga baru dia ni RM55. Aku dah tersalah. Sewa teksi tak silap aku yang RM55 tu. Teksi Saga, siapa-siapa yang nak teksi carilah. Tapi sekarang dah banyak dah syarikat, okay, yang buat sewa beli.
So carilah company elok-elok sikit kan. Buat sewa kereta kan, untuk buat e-hailing, carilah korang company-company sewa kereta, sewa belilah, buat sewa beli senang kan. Down payment lebih kurang 2-3 ribu kan. 2-3 ribu, lepas tu seminggu 3 atau lebih. Tu yang sewa beli. Yang dengan Grab memang semata-mata sewa. Okey, dah lah tu. Dah lah tu, aku dah tersalah semalam yang pasal 50 dengan 55 tu. Dah kena bahan. Lepas tu komen kan, komen orang cerita pasal kereta, aku cerita pasal kerja. Dah kena bahan dengan komen. Aduh, ay, stress aku. So sewa Grab dah naik, kereta Grab daripada RM50 ke 50 ke 55 eh. Dah naik, lepas tu ya, ramailah yang apa orang kata lantang bersuara lah. Okey, antara benda yang dia cakap ni itulah. Sewa kereta kau boleh naikkan, kan? Lepas tu tambang kau turunkan. Tak ke bodoh tu. Dah tua pun bodoh. Dia tu. Aku boleh menganggap banyak-banyak driver cakap macam tu lah kan. Yelah, kau naikkan sewa, lepas tu tambang kau turun kan. Kau buat benda bodoh tu, menyusahkan orang, kesian lah. Macam mana tu nak tarik, nak tarik driver baru, nak register kan. By the way, siapa-siapa nak register, ada link kat bawah. Kan, takutlah orang nak dengan harga macam ni. Lepas tu sewa lagi kau naikkan, pandai pula. Kan, kau Sendiri tahu ni. Kos semua dah meningkat, kau sendiri pun naikkan sewa tapi tambang tu. Aku tak faham lah. Kan, yang tu orang sumpah tak faham. Kan, itulah. Aku boleh cakap tu lah, bodoh ke apa? Sebab boleh, Rik. Geram lah. Kan, dia naikkan sewa, lepas tu tambang macam tu. Aku tak tahulah nanti kawan-kawan kita yang menyewa ni macam mana tu kan, terbalik ke, tertongging ke apa, nanti masalah, problem juga kan. Grab. Alright, lepas tu lagi satu pasal Grab ni. Aku tengok dah dekat group dah ramai juga dah yang dapat apa nama ni, peringatan ni ataupun warning ni. Okey, di mana menggunakan yelah, kadang aku tahu korang geram, korang call dan tekan satu lah, tekan dua lah, apa tu lambat kan, perangainya lambat kan. Korang call yang emergency punya ni lah kan, line kecemasan tu korang call, dah kena. Yang line kecemasan tu memang digunakan khas untuk, yelah, kecemasan lah. Contoh macam driver tu accident ke, kan, kena summon ke, apa benda lah, benda-benda kecemasan lah senang cerita kan. Accident, kena summon ke, benda bagai, ada call nombor tu supaya cepat. Ni kau call nak tanya pasal pasal job, benda semua, kau call talian kecemasan. Dah, tak pasal masal. Kan, dapat warning pula. Aduh. Tapi benda tu pun, yelah, kalau kau tanya aku pun tak, tapi tak adalah sampai, dia bukan warning lah, dia lebih kepada aku rasa dia nak bagi tahu kan, line tu lah kod-kod. Kau bayangkan kalau kau yang ada kecemasan masa tu, kau nak call talian kecemasan tak boleh sebab orang lain dok sibuk call tanya pasal job lah, tanya pasal cancellation lah apa kan. Payah juga. So gunakan sebaiknya lah talian kecemasan tu, memang untuk kecemasan. Alright. Lepas tu ada baru lagi ni. Semalam tak silap aku, Grab ada hantar yang pasal ni lah, yang kita kalau kerja lebih daripada berapa jam dah, aku tengok aku korang baca balik benda tu, Grab akan hantar notification lah kan. Benda ni sebelum ni dah ada kan. Sebelum ni dah ada, lepas tu aku tak tahulah, dah lama tak ada, ni baru ada balik. Tapi katanya dia tak akan efek kepada job lah, katanya lah. Tak tahulah. Tapi tu aku cakap, kalau bangau dekat airport kan, dah memang lama buat macam mana. Aku rasa ni untuk parlima-parlima airport yang jenis kantung queue lama sangat kot, mungkin lah kot, mana tahu
Kan, ataupun yang memang kalau kata town pun memang kerja teruk sangat, mungkinlah dia nak mengurangkan lah kemalangan lah kan, di kalangan pemandu kan. Kau dah penat-penat, kau terlelap ke apa kan. So ada jenis orang bila on tu dia on je, tak reti nak off kan. Ada orang macam aku, nak pergi makan ke, nak pergi berak ke apa, off je kan. Melainkan terlupa lah kan, kadang-kadang terlupa nak off lah. Tu biasa lah, tu biasa cancel tegak je lah, tak boleh nak buat apa. Sebab kau pun memang niat nak semayang, nak makan kan. So yang tu dah lama dah, tapi aku tak tahu nanti cerita ni macam mana. Dia hantar notification tu, aku rasa sekarang ni dia detect lebih canggih lagi ke daripada sebelum ni kan. Sebelum ni dia beritahu je, okay kau dah kayuh lebih berapa jam, benda semua, berhenti rehat benda semua dulu, baru dia ni. Lepas tu yang sekarang ni aku tak tahu pula dia macam mana, sebab dia kata takkan efek dekat job benda semua kan. Tapi aku rasa ada. Makan Strepsil je bang. Strepsil dekat Mitsui, astaghfirullahalazim. Aku beli kat kedai Korea tu, RM7 weh. Wah, Mitsui penjaga. Ya Allah. Alright, so itulah, walaupun Grab tak bagi notification ke apa bagai kan, kalau penat berhenti lah rehat kan. Aku pun kadang berhenti je tengah-tengah bawa tu penat. Ya, kadang-kadang tu kau tidur ngam 8 jam 9 jam kan. Sekejap lagi pagi tu kau bangun, kau nak kerja, baru layan 1-2 trip, kau dah tiba-tiba ngantuk. Cakap apa hal ngantuk ni kan. Macam tu off kejap, berhenti tu berjalan, cari pokok ke mana kan, sesi minyak ke lah, tidur kan. Tak boleh nak layan lah, tidur dia dapat tidur. Kalau jenis macam tu dapat tidur sekejap, setengah jam 20 minit bangun betul segar lah kan. Tapi penat tu lah, penat berhenti rehat. Aku rasa Grab buat macam ni sebab ramai sangat yang kerja lebih lah kan. Sebab sekarang ni, sebab tambang kau murah sangat, orang terpaksa kerja lebih masa. Dulu nak dapat, contoh just Grab kan, dulu nak dapat 200.5 ke 300, kerja lebih kurang 10 jam 12 jam ataupun mungkin kurang lagi dah dapat dah kan. Sekarang ni nak tak nak kena kerja lebih kan, hentak sampai 14 jam kan, 16 jam baru nak dapat. Lepas tu kau buat lah macam ni, aku tak faham masalah problem dengan Grab ni apa kan. Orang dekat management tu fikir apa, aku tak tahulah kan. Ni nanti dah hantar memo random kau apa bagai, aku tak tahu boleh settle cepat ke tak, ambil masa juga kan. So kita tengok je lah benda pun nak PRN ni. Kita tengok lah lepas PRN ni betul kau kerajaan ke tidak. Penat, aku yang tengok pun penat benda-benda macam ni. Okay, so tu je perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zadudin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.